Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat YouTube semuanya? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan terima kasih sekali lagi kepada sahabat YouTube yang masih setia menonton channel saya, Mas Haji Vlog. Saat ini saya berada di tempat pekerjaan saya dan itu di proyek pengendalian banjir Muara Sungai Juwana. Ini adalah teman-teman saya yang sedang melakukan pengawasan pada proyek ini. Saat ini sedang berlangsung pekerjaan penyiraman air oleh water tank atau tangki air. Saat ini memang kondisi tanah timbunan begitu kering, jadi perlu dilakukan penyiraman air agar tidak terlalu kering timbunan tanah ini. Cuaca hari ini memang cukup terik, tapi bagus cerah. Sehingga cukup terasa di kulit kepanasannya. Itu terlihat ada lintasan air yang berasal dari water tangki. Nah, di sana ada pekerjaan sesek bambu. Nah, ini saya sendiri yang sedang berada di proyek. Seperti terlihat ada pekerjaan sesek bambu, di mana di proyek ini ada metode pemasangan sesek bambu untuk di bagian konstruksi. Di belakang saya ada water tanki yang melakukan penyiram air di atas permukaan timbunan. Terlihat ada dump truck yang melintasi timbunan ini, yaitu membawa tanah timbunan yang berasal dari Kota Pati. Saat ini masih kurang lebih 200
200 meter lah kekurangan timbunan untuk area konstruksi tambatan kapal. Seperti terlihat ada eskavator yang menenteng sesek bambu, di mana sesek bambu ini nanti digunakan pada ujung konstruksi ini. Terlihat banyak kapal nelayan yang bersandar. Ini ada sekitar 300-500 kapal nelayan yang berada di Sungai Juwana. Kapal-kapal ini sesuai info yang kami dapatkan, kira-kira nanti bulan Agustus akan meninggalkan Sungai Juwana ya, nantinya menuju ke perairan atau ke Laut Jawa. Terima kasih kepada sahabat YouTube semuanya yang masih setia menonton channel saya. Jangan lupa like, komen, dan share serta subscribe. Ikuti tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum.